tempat Mak Radi mana, Nak? Barangkali jatuh, Mak. Belum carikan ya, Mak. Sampai menjual semua hartanya. Sekarang uangnya hilang. Kalau tidak ketemu ayah, bagaimana ya? Maaf, Pak, boleh numpang tanya? Barangkali Bapak kenal dengan suami saya, Pak. Montir juga, Pak. Katanya dia kerja di bengkel sini, Pak. Di bengkel sini? Bagian apa? Apa, yuk? Bagian angkutan, Pak. Namanya siapa? Nama bapak saya? Rahmat. Rahmat Sanjoyo. Ya, Mak, ya? Kenapa? Bawa kemari amplas, cepat! Ya, Pak! Kenal, Pak? Kenal? Tidak, tidak kenal. Tanya saja di tempat lain, mungkin ada yang kenal. Terima kasih, Pak. Bisa melumi ayahmu, Nak. Tapi jangan kau ganggu dia, Nak. Mungkin dia sudah Buyung ambil air dulu ya, Mak, ya. Tunggu ya, Mak. Kembalilah, Nak. Mak, jangan tinggalkan Buyung, Mak. Ayahmu tidak bersalah. Mak, Buyung ikut, Mak. Maafkanlah ayahmu. Jangan tinggalkan Buyung, Mak. Buyung ikut, Mak. Tabahlah. Ah!
isi airnya tuh ya. Mary. Airnya mana nih? Sebentar. Kasih dong. Ah, terima kasih, terima kasih. Ini hari banyak muatan, Bang. Lumayan. Mari. Tehnya lagi. Ayo sini dulu. Ayo, ya. Satu lagi ya. Buat siapa? Untuk dialah. Ayo makan. Terima kasih, Pak. Ya. Makanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa? Buyung, Pak. Oh. Anak siapa, Bang? Anak maknya dong. Itu telurnya dua.
Yung, Bu Yung, Bu Yung, sini. Aduh, sabar bang, masih kerja dia. Tenang bang, kalau jodoh kan tak kemana dia bang, kemana pula bang ini, alah. Di sini deh. Minta balasannya. Binunu nggak bisa nulis. Buyung bisa nulis. Tulisin ya. Terima kasih, Pak. Yuk, yuk, dengan hormat lagi. Dengan hormat, bersama ini saya balas surat undangan Bang Tohir. Dan saya... Kok surat undangan? Surat lamaran? Oh iya. Pokoknya... Laler. Pokoknya saya terima lamaran Bang Tohir. Dan juga saya minta maaf kalau ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja selama ini. Hormat saya, Nunu. Ada bencana apa, Bang Tohir? Binunung. Oh, Binunung. Binunung tolak cinta Abang. Apa yang ditolak? 100% dia terima cinta Abang. Iyalah, Bang. Kalau Abang susah, awak pun ikut susah, Bang. Tapi di samping itu, truk kita tidak kebagian muatan ini, Bang. Hah? Memang belakangan ini nampaknya Pak Karim ini banyak tingkah, Bang. Masa iya? Kau diam saja. Biar aku yang urus. Perlu juga dimainkan nampaknya, Denny. Ah. Pak Karim? Pak Karim? Pak Karim? Ada apa? Tolong kasih satu read untuk truk saya. Ya, Pak Karim? Kau kira aku yang punya ekspedisi? Pak Rahmat sudah curiga. Kalau-kalau aku ada main dengan sopir-sopir truk. Kalau aku ketahuan, kalian mau tanggung jawab, hah? Kau lihat saja sendiri, siapa tuh? Dasar anak gembel kamu. Wah, dia tidak salah. Urusi anakmu, kenapa jadi repot sama dia? Nanti. Sekarang diam ya, sayang. Kamu tidak apa-apa, kan? Enggak apa-apa. Ini untukmu, nak. Maafnya. Ibu saya bilang, menolong sesama manusia, besar pahalanya. Tidak usah lagi saya menerima upah dari Nyonya. Tentunya, ibumu orang yang taat pada Tuhan. Di mana tinggalmu, nak? Sejak ibu meninggal,
Saya tidak tentu tinggalnya, Nya. Ayahmu masih ada? Menurut ibu sih, masih ada, Nya. Tapi saya sendiri belum tahu. Saya, Tuan. Bilang sama sopir itu dia boleh mangkal di sini tiap hari untuk angkut barang-barang saya. Baik, Tuan. Ya. Ayo, Santi. Saya. Ada apa, Pak Karim? Kau dapat muatan tetap dari Tuan Rahmat. Tiap hari kau boleh mangkal di sini. Yo. Kau betul-betul bawa rezeki buat abang. Gua dapat, muatan gua dapat. Alhamdulillah deh, Bang. Pulang ya, Pak. Nggak apa-apa. Dah. Tuan Rahmat. Maaf, Tuan. Mau apa kamu? Terima kasih, Tuan. Tidak usah. Ekspedisi ini. Oh, Tuan Rahmat majikan saya. Tuan Rahmat siapa sih, Pak? Itu yang tempo hari kasih muatan sama Bang Tohir. Yang tempo hari kamu tolong anaknya. Betul, Pak. Nama lengkapnya siapa? Ah, sudah, sana-sana. Orang lagi kerja digerecokin melulu. Ah, itu awas jangan sampai terbalik gitu. Ah, bungkusannya jangan sampai robek. Pak Mandor. Ah, sana-sana. Ah, itu di pinggir itu. Hah? Mau apa lagi? Ah, yang itu jangan sampai begitu dong. Pak Mandor. Ah, sudah, sana-sana pergi. Terima kasih, Pak. Bang Tohir! Tong, cabut Tong. Tinggalan ya. Ada Bang, beres dia. Bang Tohir. Bang. Wan, tolong kau beritahukan pada truk B supaya antarkan muatan untuk Tuan Rahmat. Dan jangan kau lupa tanda terimanya. Supaya ditandatangani ya. Baik, Pak. Permisi. Selamat pagi. Pagi. Tuan Rahmat ada, Pak? Oh, biarlah saya yang teken. Ya.
Jangan cepat-cepat dong ya. Terima kasih. Ya. Nah, kiri dikit, kiri dikit. Iya, Pak. Hati-hati lo. Ya, turun, turun. Pelan-pelan. Situ, sebelah sana. Iya, Pak. Nah. Ya, udahlah. Yuk. Ya. Si, Pak. Permisi. Ya. Ini. Maaf, Pak. Ada apa? Kenapa lihat-lihat di situ? Mau maling ya? Tidak, Pak. Saya nunggu Tuan Rahmat, Pak. Ada urusan apa? Mau minta kerja apa saja di sini, Pak. Hah? Enak saja. Emangnya di sini kantor tenaga kerja? Ayo pergi. Sana. Saya sudah tidak kerja lagi, Pak. Kerja saya cuma ikut-ikutan truk saja. Ayo pergi. Kasihani saya, Pak. Di sini sudah penuh pekerja. Saya sudah tidak punya orang tua lagi, Pak. Penuh babu. Saya sudah tidak punya rumah lagi, Pak. Gembel. Ampun, Pak. Ampun. Ampun, Pak. Ayo pergi. Pak, ampun, Pak. Kasihani saya, Pak. Apa kasihan? Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun. Ampun, Pak. Saya pernah kenal dengan Tuan dan Nyonya tempo hari, Pak. Apa dia, Pamong? Kurang ajar, Tuan. Diam-diam masuk rumah orang. Mau mencuri. Ada apa kamu masuk ke sini? Saya mau minta kerjaan, Tuan. Mau kerja apa kamu sekecil ini? Kerja apa saja, Tuan. Cuci mobil juga saya bisa. Ngepel, nyapu, buat disuruh-suruh. Ah, Tuan kira dia bisa dipercaya. Tadi saya ikut truk yang membawa barang-barang Tuan kemari. Oh ya, barang-barang itu sudah datang, Pak Bang? Sudah, Tuan. Tuh. Jam berapa datangnya tadi, Pak Wong? Jam 11 lewat 20 menit, Tuan. Diam kau. Namanya kau punya Rosi. Tadi saya lihat di ruangan rumah Tuan. Ah, pinter ngarang anak ini. Ayo pergi sana. Ayo. Hei. Sini dulu kamu. Sini. Kenapa kamu sampai melihat jam di dalam? Kalau sampai di gudang, Bang Tohir selalu suruh tanya jam untuk saya catat. Ya, ya, ya. Saya ingat sekarang. Lalu kenapa kamu tidak naik truknya lagi? Saya cuma ingin kerja di rumahan, Tuan. Ah, supaya gampangnya. Bawa tas saya ke dalam, Pamul. Baik, Tuan. Thank you.
Coba kau lihat apa isi peti ini. Saya kurang tahu, Tuan. Tapi kalau lihat tanda yang itu, biasanya barang yang mudah pecah, Tuan. Pintar kamu. Boleh saya buang sampah itu, Tuan? Tidak perlu. Nanti ada mobil khusus yang mengangkatnya dari Dinas Kebersihan Kota. Sepatu Tuan, saya bersihkan, Tuan. Siapa nama Mona? Buyung, Tuan. Bagus nama itu. Ibu saya yang kasih nama itu, Tuan. Ya, anak. Tentu ibumu menginginkan kau jadi orang besar. Masih sekolah? Sejak ibu meninggal, tidak lagi, Tuan. Ayahmu? Apa ayahmu sudah tidak ada juga? Maafkan saya tidak bermaksud untuk melukai hatimu. Sudah makan? Belum, Tuan. Salim? Saya, Tuan. Bawa anak ini ke dalam dan suruh kasih makan Baromla. Baik, Tuan. Tuan kasih dulu pekerjaan pada saya, biar saya lega makannya. Kecil-kecil sudah punya prinsip. Bagus. Nah, pilih saja apa yang mau kau kerjakan. Mulai hari ini, anggap saja tempat ini sebagai tempat pekerjaanmu yang baru, ya. Tuan, boleh saya cium tangan sebagai tanda terima kasih? Bagaimana kamu mengucapkan terima kasih? Sedangkan berapa besar gaji yang harus kamu terima, kamu belum tahu. Ibu saya bilang, kerja itulah hidup. Tuhan memberikan pekerjaan pada saya, berarti Tuhan memberi kehidupan bagi saya. Hanya Tuhan yang dapat membalas kebaikan Tuhan. Ibumu tentu seorang yang berbudi luhur. Ibu sangat bangga pada ayah saya, Tuhan. Kata ibu, sifat saya mirip dengan ayah. Tapi, saya sendiri belum pernah melihat wajah ayah. Baiklah, Buyung. Untuk anak seumurmu, bukan hanya makan dan kerja yang diperlukan. Kau masih harus melanjutkan sekolah. Nanti aku urus sekolahmu. Pergilah makan dulu. Terima kasih, Tuan. Kuinginkan dari dulu seorang anak laki-laki. Agaknya Tuhan memberinya dengan cara lain. Ini bagus, Tuan. Betul-betul keras hati anak itu. Dia tidak mau menerima sesuatu sebelum dia memberi sesuatu. Biasa, Tuan. Baru-baru kerja rajin, lama-lama keluar ekornya. Tapi yang ini lain, Pak Mul. Anak-anak gembel sekarang pinter-pinter, Tuan. Banyak taktiknya. Pura-pura ini, itu. Tahu-tahu barang-barang kita hilang semua. Minggat. Ya, kita lihat saja nanti. Kalau memang dasarnya batu, dia tenggelam. Kalau dasarnya sabuk, dia akan terapung. Kalau mau nambah, minta sama ibu ya, nak, ya. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong. Biasa sih, Mul. Kalau wis minum, nggak mau isi lagi. Ibu ambil air dulu ya. Iya, Bu. Kenapa? Gak enak ya? Enak, Bu. Sangkain gak doyan masakan ibu. Setrika dulu.
nambah lagi ya. Ini juga masih banyak, Bu. Ibu saya bilang, kalau makan terlalu enak, mesti ingat diri. Ya, betul-betul. Itu hari maunya Tuan mati. Gara-gara kekenyangan. Lupa diri. Lucu, kekenyangan mati. Untung cuma monyet. Coba kalau orang, kan ibu yang masak, yang disalahkan. Eh, mau dibawa ke mana? Mau dicuci, Bu. Biar ibu yang cuci. Saya kebiasaan kalau habis makan cuci piring sendiri, Bu. Iya, ibu tahu. Tapi kalau di sini soal cuci mencuci, masak memasak, urusan ibu, tidak usah repot. Dah Santi. Apa? Mau ditaruh di mana tanaman Niu? Mau ditaruh di sininya. Kau masih ingat namanya, Mam? Nama anak yang baik mudah diingat. Kok dia masih ada di sini, Pak? Dia sudah tidak punya orang tua lagi. Dia perlu perlindungan, sayang. Oh ya, barang-barang keramikmu sudah datang. Tadi si Buyung yang bawa. Oh ya? Ayo. Hanya satu yang pecah. Ay, sayang. Mana yang terbagus lagi ya, Pak ya? Sayang ya, Maya. Iya. Kalau tidak terpakai, biar buat saya saja. Buat apa barang yang sudah rusak begini? Bisa saya tambal dengan lempungnya. Bisa, ambillah. Terima kasihnya. Sudah tidak punya rumah lagi, Non. Jadi, kamu mau nginap di sini? Ya, di kamar gudang, Non. Siapa bilang begitu? Papa Non sendiri yang kasih izin. Mama saya juga bilang boleh. Betul, Non. Bohong kamu. Santi. Bohong kamu. Mama! Ma! Iya, sayang? Buyung tuh mah nakal. Kenapa, sayang? Kenapa? Buyung nakal, Mama. Enggak, Buyung gak apa-apa. Tadi Santi main di mana? Di depan, Mama. Sudah malam kok main-main di depan? Mestinya belajar. Belajar dulu ya? Iya, Ma. Ada apa, Mam? Aneh. Padahal Santi paling sayang sama orang. Tapi sama si Buyung kok tidak cocok ya, Pak? Ya, anak-anak memang kadang-kadang begitu.
Aneh. Aku juga heran. Mengapa aku jadi malas kalau melihat dia? Kalau dia memandang kita, seakan-akan dia terkepung oleh kerinduan pada orang tuanya. Ya, anak yatim piatu rata-rata begitu. Kalau memang Santi tidak menyukai lagi si Buyung tinggal di sini, kita beri saja dia uang supaya cari tempat yang lain. Tawa. Kenapa senang? Peduli amat. Duda Tengik, misalnya si Buyung itu anakmu bagaimana? Siapa yang kepengen punya anak macam dia? Kalau Tuan suruh dia tidur sama aku usir. Oh, begitu soalnya. Iya. Pantes kau tidak senang si Buyung kerja di sini. Dasar belang. Bawel. Sudah bangun, Yung? Pagi, Bu. Pagi. Bikin apa, Yung? Saya dengar Tuan mau pergi keluar kota. Saya mau bikinkan kopi buat Tuan. Kalau bikin kopi buat Tuan, biar Ibu yang masak. Jangan pakai kompor minyak. Kompor ini, kompor gas. Bu? Selamat paginya. Pagi. Paginya. Pagi, Bu Yung. Tolong dibakar sebagian ya, Bu. Iya, ya. Pagi, Tuan. Pagi, Buyung. Mana Pamul? Saya tidak tahu, Tuan. Loh, memangnya kamu tidur di mana? Sendiri, Tuan. Selamat pagi, Tuan. Pagi, Pamul. Selamat pagi, Nyonya. Pagi, Pamul. Tuan, ini anak memang susah diatur. Disuruh tidur di dalam, malah tidur di luar. Dasar turunan gembel. Dia bilang di dalam panaslah, itulah, inilah, rupa-rupa alasan. Buyung, saya Nyonya. Kenapa tidak mau tidur di kamar? Buyung? Ya? Di rumah ini semuanya pakai aturan. Apa yang sudah diatur oleh Pak Mol dan Boromlah harus didengar. Mengerti? Saya, Tuan. Ya,
Teruskan ngepelnya. Pamol. Ya, Tuan. Antarkan surat ini ke kantor dan berikan pada Pak Hendro. Ada satu peti kecil yang kamu harus terima dari dia. Kalau saya belum pulang, berikan pada Nyonya, ya? Jam berapa saya harus antarkan? Jangan lewat dari jam 9. Mungkin Pak Hendro juga mau keluar kota. Baik, Tuan. Pagi, Non. Selamat pagi, Ma. Pagi, sayang. Selamat pagi, Pa. Selamat pagi, Nak. Sebelah lagi, sayang. Jangan nakal kalau di sekolah, ya? Iya. Perhatikan kalau guru bicara, ya? Iya, Pa. Pa, keluar kotanya lama nggak, Pa? Enggak, sayang. Sebentar. Pagi, Non. Ya, Nyak. Kalau nanti tukang kembang datang, suruh taruh dekat kolam sana, ya? Ya, Nyak. Nah. Santi muster sendiri, ya? Tolong pintunya, Bu Ibu. Kasihan Pak Mul, suruh antar surat malah tidur lagi. Jam 9 kayak jam 12, masa bodoh? Ngetok pintu orang nggak kira-kira. Nggak ngerti orang lagi tidur. Hah? Apa? Gembel? Gumbal? Ampun, Pak. Ampun, Pak. Apa ampun? Eh? Ampun. Goblok. Sudah hampir jam 9, Pak. Maaf, Pak. Katanya Tuan menyuruh Pak Mul mengantar surat. Tanganmu kena apa, Yung? Huh? Tidak apa-apa, Bu. Pasti
mati dia nih. Iya. Eh, kok apa kan tuh anak? Ah, nggak perlu tahu. Eh, tua banget tengi. Anak kecil dipukul. Bawel. Beraninya sama anak kecil. Dasar teret. Rahmat rupanya nih. Mat! Rahmat! Alah! Ridwan kau? Iyalah, pula-pula tak kenal pula. Lama betul, Wan ya. Apa kabar, Wan? Baik. Siapa kau? Dengan rombongan. Ayo duduk, duduk. Aku terhormat. Bikin apa kau di sini, Wan? Berat, Mat. Kalau aku tak ikut rombongan tour ini, mana bisa aku injak tanah Jawa? Mat, sedang apa kau di sini? Atau barangkali kau pengusaha daerah ini? Tidak. Aku baru saja dari luar kota. Mampir sebentar untuk memeriksa pekerjaan. Bagaimana keluargamu? Alhamdulillah, sehat-sehatlah. Syukurlah. Tiga sudah aku dikasih sinur. Ya, aku dengar begitu. Lalu, bagaimana dengan kau? Aku biasa-biasa saja. Silakan. Ayo, Pak. Terima kasih, Bung. Saya. Minuman. Mat. Kau tahu aku jadi kawin sama si Nur? Aku dengar dari orang-orang di kampung. Ya, memang jodohmu. Bagaimana dengan Nur kau? Hah? Apa pula yang pikiran si Rahmat nih? Bukan, aku hanya tanya sebagai kawan. Bukan sebagai wartawan. Kau tahu saya takut gosip lah. Kau baru suruh susul anak kau itu ke Jakarta ini setelah ia jadi pejaka. Bagaimana kau, ah? Siapa yang kau maksud? Hah? Ya, siapa lagi kalau bukan Nur dengan anaknya? Kata kau yang kawin sama si Nur? Iya. Istriku juga namanya sama, Nur Hayati. Teman si Nur juga, masa kau lupa? Nur yang di SGKP itu, bukannya Nur kau. Kau kan ingat dulu waktu kita masih sekolah di STM itu? Asalah lupa pula kau nih, ah. Peace.
Aku rasa kau lebih baik berterus terang saja pada orang tuamu, karena hubunganmu dengan Rahmat sudah mendalam. Tidak bisa, Nus. Karena ayah sudah begitu benci dengan Bang Rahmat. Ada apa, Nus? Tentu ada sesuatu yang kau pikirkan. Terus teranglah pada Mak. Tapi, Nur. Maafin Nur, Mak. Meninggalkan dia, Nur hamil. Ia lalu mengasingkan dirinya ke rumah neneknya di perkampungan nelayan. Sampai anaknya lahir dan besar. Ini semua aku dengar dari Nur sebelum ia menyusul kau ke Jakarta. Itulah semuanya, Mat. Lalu kemana si Nur dan anaknya, Wan? Kata orang di kampung, dia susul kau ke Jakarta ini. Anaknya perempuan atau laki-laki? Namanya saja ambil nama kau, Rahmat. Mana pula perempuan namanya Rahmat? Rahmat Setiadi, demi kesetiaanmu pada Nur, katanya. Aku sudah kawin dengan orang lain. Hah? Dengan siapa? Orang Bandung. Lalu kemana Nur kau dengan anaknya? Kan dia susul kau ke Jakarta ini. Nggak tahu. Maknya tuh supir. Mat, kasihlah kartu nama kau sama aku. Wan, tolong cari si Nur sampai ketemu ya. Bereslah itu. Soal kau, soalku juga kan? Hah? Terima kasih, Wan. Iyalah. Mampir-mampir ya, Wan. Ah, beres. Oke. Sampai jumpa ya. Yo. Ada apa, Pak? Jangan sampai Tuan tahu. Bilang kalau kau tidak sengaja mencuci celanaku yang ada surat Tuan. Saya... Diam! Bilang saja begitu. Saya... tidak biasa berdusta, Pak. Jangan banyak ulah. Apa yang saya perintah, jalankan. Listrik mati bukannya memompa air. Ayo pergi. Baik, Pak. Tuan, tadi pagi saya tidak bisa ke kantor Tuan Hindro, Tuan. Surat yang harus saya antarkan ke cuci si Buyung sampai lecek, loh. Kenapa sampai ke cuci? Kamu kan tahu surat itu penting. Iya. Mana dia? Di belakang, Tuan. Yong.
Kenapa kamu cuci baju pamol? Biasanya kan borong lah. Maaf, Tuan. Saya... Saya... Dia yang bikin, Tuan. Dia mesti diajar adat. Kamu mau ngajarin saya? Tidak, Tuan. Kenapa kamu sendiri yang pompa air? Listrik mati, Tuan. Kalau anak ini yang mati, kamu yang mau tanggung jawab sama orang tuanya? Biarlah, Tuan. Tidak apa-apa, Tuan. Saya sudah tidak punya orang tua lagi, Tuan. Memang, Tuan, dia seorang cindacinan. Mompa air ini juga maunya sendiri. Ya, sudah. Lain kali kerja yang benar. Gara-gara kamu, aku jadi dimarahi. Ayo cepat, pompa air. Saya mau minum dulu, Pak. Apa? Minum? Buat minum. Itu air pompa. Kan sama juga bersihnya. Ayo cepat. Tuan mau mandi. Ayo. Selamat sorenya. Sore. Kasih tahu sama Sali masukkan mobil ke garasi, ya? Baiknya. Tadi nyapu di sini ya? Betul, Non. Lihat anting-anting saya enggak? Anting-anting seperti apa? Yang sebelah hilang permatanya. Kalau Mama tahu, saya dimarahi. Nanti coba saya carikan, Nun.
Kalau ketemu kasih saya ya, jangan kasih mama. Awas ya kamu. Iya. Kambing kecil, kerjanya ngamun melulu. Bukannya nyiramin kembang. Ayo kerja. Ayo. Iya pak. Ayo. Ya, jadi pesanan barang-barang untuk Pak Rahab supaya segera dikirim. Oke, terima kasih. Maaf, Pak. Ini daftar barang-barang yang dikirim. Ya. Terima kasih, Pak. Hmm. Halo? Pak? Papa lihat cincin berlian aku yang baru beli di Cikini? Hah? Hilang. Kenapa? Ya, hilang. Coba cari dulu yang betul. Jangan. Jangan dulu menuduh siapa-siapa. Ya, ya. Nanti aku urus. Ya, Mam. Bo, Pakmu kemana? Katanya mau periksa giginya. Si Buyung kemana, Bo? Cari bibit kembang. Bibit kembang? Kenapa sih, Nya? Enggak apa-apa. Saya sudah suruh pasangkan sekalian, Non. Ketemu di mana? Di samping garasi rumah, Non. Tuan, anak gembel ini perlu diajar adat. Kamu juga perlu belajar berlaku sopan di depan majikanmu. Ya, Tuan. Buyung. Saya, Tuan. Duduk sini. Di toko mas mana kamu jual cincin itu? Saya tidak tahu, Tuan. Saya belum pernah melihat cincin itu, Tuan. Saya belum pernah berdusta, Tuan. Saya tidak pernah mencuri, Tuan. Mungkin saja ada orang lain yang mengambil cincin itu, Tuan.
Bang! Mo! Ya, Tuan. Kalau Tuan tidak percaya, saya antar Tuan ke tempat dia menjual cincin itu, Tuan. Memang dia yang jual cincin itu, Tuan? Betul kan, Tuan? Dia yang beli itu. Ini dia cincinnya. Ada nama di belakangnya, Tuan. Cincin yang ini kan, Pak? Iya, Mam. Bukan yang ini. Dari mana kau dapat cincin ini, Nak? Tidak tahu, Tuan. Begini, Bung. Anak ini bekerja di rumah kami. Bagaimana kalau cincin ini kami tebus kembali? Agar bisa dikembalikan kepada yang punya. Dan persoalannya tidak jadi berkepanjangan begitu. Boleh, Tuan. Terima kasih, Bung. Ya. Pak Mo, pulang saja dulu. Ya, Tuan. Baik, Tuan. Pak? Ya, Mam. Pulang saja dulu, Mam. Terima kasih, Tuan. Dari mana kau dapat cincin itu, Nak? Mengapa kau terdiam? Di cincin itu bagi Tuan. Besar sekali arti cincin itu bagi saya. Cincin itu pernah saya berikan kepada seseorang yang sangat saya cintai. Kemudian orang itu saya tinggalkan dan sampai sekarang tidak pernah bertemu kembali. Berterus teranglah, Rahmat Setiadi. Ayah yang tidak bersalah, Nak. Maafkanlah ayahmu. Mari anakku. Tidak. Yadi, sini Yadi. Tuan tidak pernah membesarkan saya. Yadi. Tuan bukan ayah saya. Jangan, Yadi. Tidak. Tidak. Yadi. Tidak. Thank you.
Sudah waktunya aku berterus terang padamu. Soal apa, Pak? Si Buyung. Si Buyung? Ada apa dengan Buyung? Si Buyung, yang selama ini kuperlakukan sebagai jongos, ternyata dia adalah Rahmat Setiadi, anak kandungku sendiri. Kenapa kau tidak berterus terang padaku? Aku takut mengecewakanmu. Dokter. Ya? Bagaimana dengan anak itu, dokter? Tuan ayahnya? Iya, dokter. Kenapa Tuan biarkan penyakit anak Tuan itu sampai berlarut? Tolong selamatkan anak saya, dokter. Saya sebenarnya sudah hampir putus asa. Tapi rupanya Tuhan masih memperpanjang usia anak itu. Jadi dia selamat, dokter? Ya. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Tarik nafas. Selamat siang, dokter. Anak Tuan sudah boleh pulang besok. Terima kasih, dokter. Selamat ya, Yadi. Terima kasih, dokter. Silakan. Ya, ya. Sudah sehat, Yadi? Kau akan lebih cepat sembuh di rumah nanti, ya? Terima kasihnya, Ibu. Betul, nak. Mulai sekarang kau harus panggil dia ibu. Yadi? Anggaplah sebagai pengganti ibumu, Yadi. Kak, maafkan Santi ya, Kak. Gara-gara Santi, kakak jadi sakit. Kakak yang salah. Tidak mau berterus terang pada ayah. Santi sudah menceritakan soal anting-antingnya yang hilang. Itu cuma imitasi. Tapi kau telah menggantinya dengan yang asli. Maafkan kami, nak. Karena telah menuduhmu mencuri cincin itu. Kami tahu siapa yang ambil. Biarlah. Hatimu sungguh mulia, nak. Nanti kita cari makam emak ya, Bu. Ya, ya. Nanti kita cari sama-sama ya. Kalau sudah ketemu, nanti kita ziarah sama-sama, ya? Santi ikut ya, Ma. Iya, iya. Ada apa, Pak Mol? Maaf, Tuan. Nyonya. Sekali lagi, saya mohon diberhentikan. Dan saya bersedia menerima hukuman atas kesalahan saya kepada Tuan dan Nyonya, terutama Buyung. Jangan, Pak Mul. Lupakanlah semua itu. Dan jangan minta maaf pada saya. Saya hanya manusia biasa. Mak saya bilang, manusia harus saling memaafkan, sebagaimana Tuhan selalu mengampuni umatnya. Mari kita pulang.